Siapa yang pernah kena? Oh, tu jadi imam, orang belakang komplain. Ni apa imam ni baca panjang ni? Kita pun kecil hati, kita pun ubah baca pendek pula, surah pendek. Apa imam baca surah lazim ni? Ingat tarikah ke? Komplain lagi orang lain lah. Dan lepas sembahyang, kita pun baca doa. Doa biasa kita baca. Orang komplain, ni apa imam baca doa panjang-panjang ni? Pendeklah sikit. Kita pun baca pendek. Orang komplain lagi, ni apa imam baca pendek-pendek? Semayang 5 kali sekali, sehari je. Makan tahu pula lama-lama. Semayang sekejap, kenapa? Nampak? Panah punggung ke? Kena kecam juga. Kita pun baca doa biasa, contohnya biasa yang kita biasa baca lah. Kena kecam juga. Apa imam? Kata dah masuk kelas imam, bacalah doa lain sikit, gempak. Kan? Ada bunyi Arab, kan? Kita pun baca doa bunyi Arab. Ada juga yang komplain, apa ni imam baca doa macam Arab? Macam lain sudahlah, geli aku dengar. Nampak? Tentulah perempuan, manusia ni, kita buat apa saja, dia mesti komplain. Buat betul salah, buat tak betul lagi salah. Ikut Nabi pun salah, tak ikut Nabi confirm salah. Ya, kadang dengan isteri kan? Ya, dengan isteri kita, kita surprise balik ke rumah bawa kuih. Tak beritahu dia. Sampai ke rumah, dia pun makan dia marah kita. Abang beli kuih kenapa? Banyak dah saya masak kat dapur tu. Kan tak habis, siapa nak makan? Ha, kecil mani kan? Apa tahu? Kena marah. Balik tangan lenggang, tak bawa apa. Kena marah juga. Orang rumah kadang dia masak. Dia masak, kita marah dia. Awak masak kenapa? Penat kesian, awak penat ke? Awak kan marah-marah saya pula. Balik lambat tak tolong awak. Dia tak masak, kita marah juga. Nampak? Manusia memang macam tu. Kita buat betul salah, tak buat pun salah. Memang semua ada serba salah. Kan? Baik. Tuan-tuan dan perempuan, dalam Al-Imam, dalam kelas Al-Imam, kita nak terangkan kepada semua peserta, kan? Bila kita buat sesuatu, benda tu betul, bersyariat, teruskan. Selagi benda tu betul, ikut syariat, ikut undang-undang, teruskan. Kan? Jangan peduli siapa yang nak kecam, nak keji, biarkan. Kalau kita nak apa, nak ikut kecaman orang, takkan bergerak dunia ni. Takkan jadi kerja punya. Mesti kita akan terbantut. Nak buat selangkah, patah balik selangkah. Dah selangkah ke belakang, ke depan balik. Ke belakang, ke depan, takkan jadi kerja. Jadi tentu ada perempuan, sebagai seorang imam, selagi mana kita jadi imam tu betul, kita buat tahlil tu betul, kita talqin tu betul, kan? Selagi mana kita buat apa, dari imam sembahyang musafir tu betul, apa yang kita belajar dalam kelas Al-Imam hari tu, kan? Teruskan. Kan, tawakal kepada Allah. Sebab apa yang kita ajar adalah ikut syariat. Kan, alhamdulillah kelas kita telah di apa, silibusnya telah diluluskan oleh JAIS dan JAIM. Jadi jangan risau, kita bergerak berdasarkan apa yang Jabatan Agama Islam luluskan. Ya. Yeah.